Sesosok jasad bayi ditemukan tersangkut di saluran air kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas menduga korban sudah tewas lebih dari 2 hari. Warga di Jalan Nusa Indah 4 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah parit pada Minggu siang. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah. Mayat bayi tersebut ditemukan tersangkut besi saringan yang membuat parit tersumbat sehingga awalnya dikira jeroan sisa pemotongan hewan kurban. Oh, saya ngecek-ngecek apa namanya got dulu ya kan, apakah ada yang mampet. Pas saya lihat kirain apa daging jeroan atau bekas apa gitu ya kan, sapi gitu ya kan. Terus saya lihat oh bentuknya kayak bentuk bayi gitu. Saya lapor dah ke sebelah rumah Pak Heri. Pak, coba dilihat Pak, kayak ada bentuk-bentuk bayi. Dilihat sama Pak Heri sini. Oh iya bener nih. Bayi, lapor aja ke Pak RT. Diperkirakan jasad bayi malang itu sudah berada di saluran air lebih dari 2 hari, lantaran mengeluarkan bau tidak sedap. Selain itu, diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya yang enggan bertanggung jawab. Guna kepentingan autopsi, jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara itu, untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit dan unit pelayanan perempuan dan anak Polrestro, Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.